2 hektar lahan di eksit tol Lematang Jalan Tol Trans Sumatera Lampung Selatan terbakar. Asal muasal kemunculan api masih diselidiki. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lampung Selatan berjibaku memadamkan di area itu. Tampak asap hitam menyelimuti jalan keluar menuju gerbang tol Lematang. Bahkan untuk memadamkan api, 2 unit kendaraan pemadam diterjunkan. Api baru dapat dipadamkan setelah 1 jam petugas berupaya dengan keadaan sulit. Yang kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut.